Pemirsa, berawal dari hobi memelihara burung, Waridi, warga desa Sumber Mulyo, Kecamatan Buai Madang Timur, Kabupaten Oku Timur, meraup keuntungan puluhan juta rupiah di setiap bulannya dari hasil ternak burung murai batu sejak tahun 2019. Di rumah sederhana inilah Waridi, warga desa Sumber Mulyo, Kecamatan Buai Madang Timur, menjalankan usahanya beternak burung murai batu. Waridi mengaku awalnya dirinya memelihara burung murai batu hanya untuk sekedar hobi. Waridi mulai memelihara burung murai batu sejak tahun 2013. Selain sekedar untuk peliharaan di rumah, sesekali Waridi mengikuti lomba burung berkicau yang diadakan oleh para pecinta burung berkicau. Berawal dari hobi inilah pada tahun 2019, Waridi memutuskan untuk mencoba beternak burung murai batu secara otodidak. Waridi menceritakan sebagai peternak burung murai batu yang hanya mengandalkan pengetahuan dari tutorial YouTube yang ditontonnya. Dia mengakui banyak kendala di awal dirinya beternak murai batu. Namun berkat ketelatenan dan kerja kerasnya, akhirnya kini Waridi dapat menikmati hasil dari jerih payahnya. Tak tanggung-tanggung, kini dari hasil beternak burung murai batu, Waridi dapat meraih keuntungan puluhan juta rupiah di setiap bulannya. Jadi untuk awalan daripada ternak murai batu, dari awal itu kita main burung. Jadi untuk main burung di lapangan, nah dengan main burung di lapangan akhirnya kami terinspirasi untuk beternak. Nah untuk yang kami ternak itu burung murai batu. Jeffriadi, Pal TV.